Iya, halo Dek. Oh iya kak, jadi gini, kan aku belum bayar uang sekolah 3 bulan nih dan mama juga lagi sakit. Gak apa-apa, kamu gak usah bingung lah, nanti kakak kasih uangnya ke kamu ya, ntar kamu bayar aja. Gila, katanya lu gembel, gak ada duit. Kok bisa sih nongkrong di tempat kayak gini? Loh, emangnya gue pernah maksa lo buat kasih gue uang? Kan enggak. Tunggu. Gue lihat-lihat kayaknya lo lagi cari kerja ya? Lo ngatain gue susah, tapi lo sendiri juga susah. Apa gue ngemis aja kali ya?